kalau ngomongin dunia sepak bola itu nggak pernah ada habisnya ya kan, tiap hari selalu aja ada berita-berita menarik ya, informasi menarik yang pastinya seru banget buat kita obrolin bareng sama teman-teman. Nah, kayak satu ini pun juga pastinya bakal jadi bahan perbincangan kamu sama teman-teman nih, football lovers. Apa sih ya? Kepoin aja. Touch my skin, am I real? 'Cause I felt something leap from within. Liverpool menghadapi sebuah ancaman kisah sedih gagal juara Liga Inggris yang menyebabkan perjuangan mereka selama 29 pekan berakhir sia-sia. Cuma butuh persetujuan 14 tim lain di Premier League untuk menggagalkan gelar juara Liverpool itu. Jadi begini ceritanya. Semua pertandingan Liga Inggris dihentikan awal pekan ini setelah ancaman coronavirus menyebar. Laga-laga Liga Inggris terhenti pada pekan ke-29 dan akan dilanjutkan lagi paling cepat pada 4 April mendatang. Skenario mengerikan itu dirilis dengan riang gembira oleh The Sun, koran Inggris yang menjadi musuh terbesar para pendukung Liverpool. Menurut laporan koran itu, pembahasan soal nasib akhir musim Premier League akan dirapatkan oleh otoritas tertinggi di sepak bola Inggris dengan melibatkan 20 tim anggotanya. Jika terjadi jalan buntu soal keputusan apa yang akan diambil, salah satu opsi adalah voting bahwa musim 2019-2020 akan dibatalkan sama sekali. Held in London. It's a very good decision. We've got great league management. Dan dimulai musim depan dengan poin nol untuk semua anggotanya. Tiga skenario yang menunggu adalah, yang pertama, Liverpool akan ditetapkan sebagai juaranya seturut dengan klasemen saat ini, di mana Manchester City selaku rival terdekat tertinggal 25 poin di bawah The Reds. Skenario kedua, akan ada sejumlah pertandingan playoff untuk menetapkan siapa saja yang lolos Champions League, Europa League, dan siapa yang terdegradasi, tapi tidak mengancam posisi Liverpool. Skenario ketiga yang paling mengerikan itu membatalkan sama sekali semua hasil Premier League musim ini dan memulai sebuah musim yang sama sekali baru. Listen to